TNI Tirta Polri ngawawagen sinergitas pikeun ngaping prak-prakan pemilihan umum legislatif tur presiden dina bulan April nu bakal datang. Eta sinergitas teh dipaju boh pikeun pengamanan nalika nataharkeun pemilu boh dina prak-prakan nyoblos tanggal 17 April nu bakal datang. TNI Tirta Polri ngawawagan sinergitas pikeun ngaping pemilihan umum legislatif katut presiden dina bulan April nu bakal datang. Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Tri Suwandono nandeskeun pihakna teu weleh sayaga ngarojong atawa ngabeka Polri nalika ngajaga keamanan pemilu. Sajroning kitu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto ngebrehkeun lian tingawal prak-prakan pemilu, TNI jeung Polri oge bakal ngaping turta ngatik masyarakat sangkan teka pangaruhan ku bewara bohong atawa hoax. Jadi yang pertama berpengalaman pada saat penyelenggaraan pilkada serentak, maka kekuatan Polda total dibanding kekuatan Kodam. Setiap kabupaten kota akan ada backup dari Kodam 3 pasukan, apakah batalion ataupun yang ada kesatuan TNI yang ada juga akan membantu Polda. Oleh karena itu saya katakan Kapolres tidak boleh underestimate. Semua harus dalam keadaan siap. Di sagedengan eta, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menembrakeun, pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal ngarojong partisipasi masyarakat, turta ngarojong pihak KPU lebah ngamankeun prak-prakan pemilu di daerah. Tentang anggaran, kemudian juga partisipasi masyarakat yang ada di daerah supaya ikut semua melaksanakan pemilu ini, sekalipun hak, bukan wajib, tapi kami mendorong supaya ikut. Kemudian juga membantu KPU khususnya dalam teknis-teknis yang ada di daerah. Pemilu legislatif Tirta Presiden bakal dilakonan kalawan Walatra tanggal 17 April 2018. Di Jawa Barat leuwih ti 32 juta warga nu boga hak pilih bakal nyalurkeun aspirasi dina bilik sora pikeun nangtukeun wakil rahayat jeung pamimpin Indonesia kahareupna. Budi Hartati, Bandung TV.